koordinator pengawas Kecamatan Batu Jajar tadi pagi melaksanakan kegiatan rapat koordinasi terkait dengan validasi soal-soal dalam menghadapi ujian nasional tingkat sekolah dasar. Adapun hadir dalam kesempatan itu para pengawas, para kepala sekolah. Tentunya ini diharapkan kegiatan ini untuk bisa memaksimalkan agar pelaksanaan ujian nasional di tingkat Kecamatan Batu Jajar ini bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kegiatan ini berlangsung dan berlokasi di SDN Negeri Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Kami para pengawas Batu Jajar tadi mengadakan dan melanjutkan menindaklanjuti tentang persiapan untuk pelaksanaan UTS tahun 2020 serta PAT tahun 2020 untuk semester 2. Maka dengan itu kami para pengawas Batu Jajar mengadakan kegiatan-kegiatan tentang dari mulai awal persiapan pembuatan soal untuk pelaksanaan UTS dan PAT keliling dilaksanakan di tiap gugus yang berada di lingkungan Kecamatan Medina. Di antaranya pada hari ini di gugus 6 kami untuk yang terakhir mungkin sekarang untuk soal UTS validasi akhir untuk pembuatan soal UTS. Mungkin dari kami cukup sekian dulu. Terima kasih. Terus masalah zona gimana? Masalah zona kan sudah ada ketentuan. Jadi untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 50% untuk zonasi, kemudian 35% untuk prestasi dan 15% untuk afirmasi. Pihak pengawas berharap dengan diselenggarakannya kegiatan ini tentunya pelaksanaan kegiatan ujian nasional yang sebentar lagi akan dilaksanakan bisa berjalan sukses dan berjalan dengan aman. Tentunya ini semua diharapkan partisipasi dari seluruh lapisan, baik pengajar maupun siswa, serta para kepala sekolah yang tentunya semua yang akan mengadakan kegiatan ujian ini. Tim Kontributor Berita 7 melaporkan.